coba dekul. Dapat saya jelaskan dalam hal ini Desa Trunyan berasal dari kata Taru dan Menyan. Artinya Desa Trunyan itu terdiri dari dua buah nama pohon yang bernama pohon Taru Menyan. Taru dan Menyan. Sekaligus Desa Trunyan diambil dari nama pohon Taru Menyan itu disingkat menjadi Terunyan. Keunikannya dari Terunyan. Nah, salah satu keunikan yang dimiliki oleh Desa Trunyan itu sendiri yaitu tentang tata cara penguburan mayat, tata cara tentang upacara ngaben, dan beberapa hal yang terkait dengan perkawinan juga adat istiadatnya memang sangat unik. Namun yang dapat ditonjolkan di sini, yang sudah menjadi objek, yang sudah dikenal, yaitu adalah prosesi penguburan mayat dan tentang upacara perkawinannya. Nah, prosesi penguburan mayat di sini, Desa Trunyan memiliki tiga buah kuburan, tiga jenis kuburan, yaitu yang pertama adalah semewayah atau kuburan wayah, yang kedua semengude atau kuburan muda, yang ketiga semebantas, dan yang keempat adalah kuburan ari-ari. Nah, itu bukan termasuk kuburan, itu lokasi tempat untuk menggantung ari-ari bayi pada saat bayi itu lahir. Nah, kembali kepada masalah kuburan, khusus di semewayah itu sendiri dikubur bagi masyarakat yang meninggal karena sakit dan tidak ada cacat sedikit pun. Dan yang sangat penting adalah sudah berkeluarga. Apabila ada yang meninggal karena mati, salah pati, ulah pati, cacat, tenggelam, bunuh diri, dan lain sebagainya, itu kategori mati salah pati atau ulah pati, jenazah tersebut dikubur di semebantas namanya. Yang ketiga, yaitu kuburan bayi, yang tergolong bayi. Nah, di sini juga ada dua jenis perbedaan bayi. Bayi yang meninggal, begitu lahir dia meninggal, atau belum tanggal gigi, dia meninggal, itu dikubur di semengude. Dan syarat yang kedua, atau kriteria yang kedua, apabila ada masyarakat yang meninggal, umurnya sudah lanjut usia, tetapi dia tidak pernah kawin atau menikah, dia masih digolongkan bayi. Namun, prosesi penguburannya itu sama dengan di semewayah atau mepasah. Yang terakhir, yaitu kuburan ari-ari atau yang disebut tantan bumi. Nah, bagi bayi yang lahir di Desa Trunyan itu sendiri, ya, hari-harinya digantung di satu tempat yang bernama tantan bumi. Ke sini tadi karena dapat penjelasan juga dari warga setempat, menarik banget ya, selain memang di Bali hanya satu-satunya ada
pemakaman atau hak setre yang seperti ini, yang mayatnya nggak dikubur. Dan ternyata tempat ini merupakan tempat yang tergolong eksklusif bagi warga sini, dan mungkin harapan semua warga di sini akan pada akhirnya kesini, karena yang di sini hanya khusus untuk yang meninggal dalam keadaan tidak ada cacat fisik. Ah, yang excited banget lah, soalnya memang pertama kali kesini dan awalnya takut karena ngebayanginnya mayatnya masih segar, tapi ternyata yang paling muda, misalnya yang paling baru sini, mayatnya udah 3 bulan itu pun sudah berupa tengkorak. Jadi ternyata seperti ini. Ada bau nggak? Rasa bau? Nggak banget, nggak ada bau sama sekali. Kayak nggak ada, kayak nggak berada di kuburan aja gitu. Sawo, malingnya. Sandangnya si kaja itu mana? Lung rere kang tadi bener kang kemlang. Dinun mata paksila, mata paksila. Dang tebang ati. Kun. Tempas. Memberbedin caranya untuk bersihin. Oh, kayak pembersihan tadi kan duit muda. Sudah ke macam mana, Bas? Pembersihan masing-masing. Ibu niakin di mana itu? Tiuk. Nen malu bang bawa apur dia. Sirah harap kaja, harap mi, harap angin. Jadi harap kaja, harap bang sirah dari angin. Si, sirah harap bang angin, jadi harap bang kaja ngoyong. Menengah ya, menengah. Apa nak? Landak kecakap. Bicara tiuk. Ini di kampai kali. Wong. Di bawah deh. Di curah, ali-ali manusia ada ngakon diem, dah dua. Dan ngagem tirte pada musiki. Mau per. Ane medageng caretan deka. Tali deh, nge. Ampun lagi, ampun. Ampun, bukak. Bukak, terus. Terus buka kenapa ya? Mala nambil. Pakai mala nampon? Gede makin nampon. Kau pakai mala tiada. Gede. Sepis ya. Jinsik. Ada dua. Eh, momo, galang, ambil dulu. Enten, ian sampun mungkin. Pakai mala apa kaya? Iya, pakai mala sih. Pakai mala. Ampun kenten ni ke benang. Ampun kenten ampok ambil. Ini pokoknya nampok yang mahal dan nah di situ tuh di dua nah itu kan dua ini durang ini betul kan ambil taler rajahan kiwo rajahan tengan mangken pembersihannya ambil tani madaging siksek masih sek dobon ampun disekin ampun ampun tirta mungkin suang-suang kali ini harus berenang. Nah, ada terus. Degah kandak kan degah palu enggak? Degah kali kumlang. Beres. Sudah. 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 Sudah.
Oh, tutup dada, Pak. Mbak. Kilit. Ini busung-busung matagal. Ini busung. Busung-busung matagal. Ini ngilit ya, ada yang ngilit kok itu bersih ya. Bersih, Pandung. Awak. Mas. Sakaren biu apa kemapa ro beli jang ni bahas yuk gamang di nah itu ne dong tak bapa singa jung meriyo kan pak kemana batang ne ro. Ini nenek dari di luar nih. Aku kon di luar. Ini apa bukan? Ini pengawak. Bos bos jangan bos. Lalu. Awas batik. Kapi aja. Kali ini malu disang ketok, kena di makrat. Op. Ini udah burung sudah masih. Lah lima jenis. Lah lu gar. Ada yang apa lu cerita? Ken permit, ken rupanya. Ken petek pasang. Idang jene ni tali ni kawan. Kon. Kajang ni. Sebetulnya kajang siram. Ni kajang. Matang bro. Dah malu sepan ini orang ibu juga baca lah same jawab. Ada untuk tu kita berapa lah di kubur dia. Tiada nawa. Apa baca lah dok? Baca dan on si duri je nanti ya pak. Benar ni anak dipet. Nang ni tadi gitu nang melang-melang yang kecak. Nene. Tidak dulu boleh mau punya nunggu kita dulu nih. Ini adalah ini rajin. Nene. Aku punya mau dia bakat. Nene. Doa cerita malu. Bisa bakat turi boroin mas anda. Bisa bakat.